Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dari seluruh Nusantara. Saya senang sekali menyapa dari Florida ini, gaya ya, karena belakang saya di Florida itu. Baik, terima kasih untuk waktunya di hari Minggu yang luar biasa ini, kita kedatangan tamu. Jadi Ruang Cafe Terapi Wina Karya kedatangan tamu, yaitu seorang Dulu beliau nurse, kemudian sekarang lebih mendedikasikan dirinya sebagai seorang terapis, kemudian juga menulis juga vlogger juga, dan ini juga atas permintaan kawan-kawan gitu ya. Di sini sejujurnya saya sendiri juga pengen banget gitu untuk tahu apa itu kemat, tapi nanti kita akan cek. Oke, terima kasih Kang Hedi tadi udah menyapa teman-teman. Di sini juga ada guru saya Ustadz Jen, terima kasih sudah hadir. Sahabat-sahabat saya semuanya, ada Mas Irfan dari Medan, Cak Sofi Sumenep, tadi ada Mas Mul dari Kendari, seluruh Indonesia lah. Saya juga ada Bu Safrita Dewi kalau nggak salah dari Aceh. Jadi dari seluruh Nusantara, ini dari Pontianak masuk juga Gus Hadi. Dan saya tidak akan berpanjang lebar, sedikit saja bercerita bahwa kami dari Wina Karya Mulia dan Cafe Terapi berkolaborasi seperti yang kemarin saya sampaikan, kenapa Superman kok mati? Ya karena dia meskipun kuat, dia sendirian. Oke, mohon maaf sebelumnya, izin saya akan mute dulu semua. Nanti ketika ada saat tanya-jawab, boleh kita buka gitu ya. Izin saya mute dulu. Oke, baik. Oke, nah nanti silakan aja raise hand atau ketik saja di chat, kalau bisa ketik pertanyaan itu menggunakan huruf besar supaya kita tahu itu memang urgent untuk kita sampaikan. Dan hari ini, kalau kemarin ada 3 hadiah yang kita keluarkan, hari ini juga kita 3 hadiah untuk mengikuti Certified Happy NLP. Hari ini yang kita keluarkan 3 lembar yang ini. Jadi kita akan keluarkan 3 lembar yang bervalue cashback 1 juta. Karena kemarin sudah kita keluarkan 2 juta, 1,5 dan 1 juta. Memang kita punya budget untuk kita keluarkan itu memang satunya 2 juta, kemudian yang 1,5 itu 1 dan yang 4 itu 1 jutaan gitu ya. Selamat untuk kemarin yang mendapatkan. Kalau nggak salah ingat saya kemarin ada Bunda Sal, ada Bu Emma dan ada Bu Safrina Dewi kalau nggak salah. Nah, sekarang siapa yang dapat kita nggak tahu karena kita lihat keaktifan teman-teman juga. Bagaimana kita melihat seriusnya untuk mengikuti pelajaran NLP, karena kita berikan kepada yang memang sangat serius gitu ya. Baik, sahabat Wina yang berbahagia dari seluruh Nusantara, untuk tidak memanjang-manjangkan waktu lagi, saya undang dulu, ini kalau tepuk tangannya nggak meriah, nggak datang nih. Saya undang dulu sahabat saya, tolong dijadiin host, co-host dulu, Kang Fadlinya, Mas Afin. Ya, kita sambut dulu Kang Fadli Hak. Oke. Okay. Mana Kang? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nah, ini juga salah satu guru saya nih. Ya, selamat siang Pak Hari. Siap. Lah kok enggak di saya enggak muncul. Sudah. Nah, ini dia. Yang saya selalu ngiri dari dulu sama Kang Fadli itu kumis sama jenggotnya, itu aja. Ya karena saya enggak pernah bisa gitu, seperti itu. Apa kabar? Assalamualaikum, Kang Fadli. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini masih suasana lebaran. Kemarin kita forgiveness terapi, sekarang kita pengen ngemat. Nah, mungkin sedikit cerita dulu, Kang. Ngemat itu apa? Kalau saya ngemat itu, kalau orang Jawa ngemat tuh, ngemat itu memperhatikan gitu. Nah, ini di sini rata-rata yang hadir kita cek dulu ininya, kita cek dulu apa poolingnya, supaya kita tahu apakah mereka sudah paham ngemat, apakah mereka sudah belajar hipno atau tidak. Coba kita lihat dulu Kang Fadli ya, kita lihat dulu ya poolingnya ya. Ya, siap. Oke, masih berlangsung. Atau sudah, kita pooling dulu. Yang tadi belum semuanya. Oh, memang belum mulai ya? Belum mulai ternyata poolingnya. Baik, teman-teman, ini ada pooling di sini. Silahkan diisi dulu. Silakan diisi dulu. Rupanya belum dimulai tadi. Saya pikir sudah dimulai. Silakan diisi dulu supaya nanti Kang Fadli itu sesuai mengarahkannya gitu kan. Nah, ini ada yang sudah, ada yang belum. Apa sudah tahu ngemat atau belum?
Kang Fadli jangan ikut ngisi, Kang. Oke, oke. Oke. Nah, sambil cerita boleh, Kang? Sambil cerita sedikit mengenai tadi. Sebelum ke Kemat, dulu kok bisa dari nurse kok terjebak, terperosok, terjerumus ke dunia pemberdayaan hipnosis NLP? Itu gimana ceritanya sih? Kalau boleh tahu. Sebenarnya nggak terjerumus ya. Menjerumuskan diri? Menyengajakan diri. Ayah menjerumuskan diri. Oke. Okay. Baik. Jadi, saya memang background secara akademik, saya sebagai perawat ya. Jadi, mengawali karir di secara profesional sebagai perawat di rumah sakit bedah tulang. Dulu bedah tulang dan traumatologi di Purwokerto dulu. Jadi, saya kelahiran itu kelahiran Cimahi, Jawa Barat, besar di Purwokerto. Oh. Jadi, sampai kuliah, sampai bekerja, sempat bekerja di Purwokerto. Berarti ngapakers juga ya? Setelah menikah baru di Garut. Garut, ya. Nah, kembali ke tadi, jadi begini, karena saya senang sesuatu yang, saya termasuk orang yang suka mengulik sesuatu yang agak aneh gitu, yang orang lain tidak ulik gitu, tidak banyak orang lain ulik biasanya. Ya. Nah, saat itu saya ya tertarik dengan ilmu pengembangan diri, begitu saat masih jadi perawat, begitu di unit gawat darurat saya pertama. Saya cari-cari tentang motivasi, kemudian ketemulah ilmu NLP. Dulu masih bertemu dengan portal NLP, ada Street NLP, Mas Teddy Prasetya Yuliawan. Sama dulu itu. Iya, sama berarti kita itu. Nguliknya maksud saya, nguliknya. Lanjutkan. Mulai-mulainya mirip-mirip kayaknya, sama-sama. Nah, mulailah tertarik dengan yang namanya NLP, tertarik dengan mulai hipnosis, begitu. Kemudian ya berhubungan dengan pemberdayaan diri, berhubungan dengan mind. Nah, kalau perawat kan lebih cenderung ke fisik, begitu. Nah, yang berhubungan dengan pikiran ini sesuatu yang tidak umum dipelajari saat itu ya oleh sebagian dari kita sebagai seorang perawat, begitu. Nah, sehingga saat itu saya mulai belajarlah tentang pemberdayaan diri. Akhirnya saya, menarik nih dulu, apalagi awal-awal LOA gitu ya, Law of Attraction gitu, ngulik tentang pikiran gitu, wah ini bermanfaat nih. Nah, saya mulai sampaikanlah kepada owner di rumah sakit, saya belajar ini, kemudian saya merasakan ada manfaatnya buat saya. Karena alhamdulillah saat itu saya baru beberapa waktu di rumah sakit gitu, sudah ya ada prestasi lah begitu. Nah, saya merasakan manfaatnya, kemudian saya sampaikan kepada owner, dan owner memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing kepada karyawan-karyawan, sama teman-teman di rumah sakit. Akhirnya, itulah mulai saya seperti memberikan motivasi lah begitu, ke internal. Nah, di situ saya mulai berpikir bahwa kayaknya saya soul-nya lebih kesini loh gitu, dibanding merawat secara fisik gitu. Kayaknya saya lebih merasakan nyaman atau lebih cenderung menjiwai begitu ketika saya ngulik pikiran begitu, berhubungan dengan pikiran, dengan cenderung ke pemberdayaan diri. Akhirnya saya diberi kesempatan dari tim di UGD, kemudian saya diberi kesempatan jadi staff HRD khususnya di pengembangan karyawan begitu, dan rekrutmen. Nah, di situ saya semakin tertarik lah berhubungan dengan psikologi terapan begitu, dan akhirnya saya membuka lembaga pengembangan diri di Purwokerto. Pertama saya membuka lembaga pengembangan diri itu di Purwokerto, namanya Soul Mind Body Management, SMB Management. Nah, disitulah saya mulai di tahun 2009 saya membuat lembaga pendidikan luar sekolah yang terafiliasi dengan Dinas Pendidikan. Nah, di situ saya mulai memberikan training, memberikan motivasi gitu, diawali dengan ke sekolah-sekolah dulu itu. Ya, diawali seperti itu. Baik. Jika jadi secara
Ya. Awalnya itu malah NLP dulu ya, belum ke nggak ke hipno ya, malah ngulik NLP dulu di portal itu, baru nyari tahu apa itu gitu ya. Oke, ya. Menarik. Ya. NLP terlebih dahulu. Jadi tertarik dengan tulisannya Pak Asep Khairul Ghani dulu itu kan cukup populer ya, seru betul. Gitu ya, ngikutin tulisannya Pak Asep Khairul Ghani dulu itu. Akhirnya ya kalau hipnosis umum lah, seperti halnya dulu waktu awal-awal orang-orang yang pada belajar hipnosis kayaknya terinspirasi dari Romy Rafael, ngelihat tayangan di SCTV ya dulu ya. Nah kemudian carilah, cari-cari, kemudian akhirnya dari Purwokerto belajarlah ke Jakarta. Pertama belajar itu justru saya sama Pak Ananta. CEO-nya itu Pak Awi dulu itu. Transwork dulu itu. Pak Ananta sekarang udah nggak ngajar lagi. Awi Suwandi. Ya, dulu CEO-nya Pak Awi Suwandi. Nah, satu kelas dengan Mas Muji. Mas Muji Yono, Romo Dewa. Oh, Romo Dewa. Sama Uya Kuya nggak? Karena itu gurunya Uya Kuya juga itu. Pas bukan satu kelas. Pas satu kelas sama Mas Muji dulu itu, Romo Dewa. Nah, di situ saya mulai ya semakin tertarik begitu, merasa bahwa seolah seperti menemukan puzzle begitu. Kepingan-kepingan puzzle begitu yang semakin melengkapi apa yang saya cari. Nah, karena ketika saya di bangku kuliah yang berhubungan dengan pikiran tidak banyak dieksplor tidak banyak dieksplor. Sehingga ketika saya menemukan ilmuwan yang lebih cenderung banyak mengeksplor pikiran ini, saya merasa bahwa insya Allah akan semakin melengkapi ketika saya praktekkan di rumah sakit. Tentunya sebelum saya keluar dari rumah sakit, saya eksplor juga ilmuwan hipnosis itu di rumah sakit. Lebih cenderung ke manajemen nyeri. Sehingga di awal-awal saya lebih banyak dikenalnya lebih cenderung ke aplikasi manajemen nyeri dengan pendekatan hipnosis. Dan alhamdulillah saya punya kesempatan juga dulu di tahun 2011-an kalau nggak salah memberikan training medical hipnosis kepada tim dokter kepresidenan dan juga di masanya SBY pesertanya. Keren. Yang semasuk MURI itu bukan? Bukan yang masuk MURI itu bukan? Beda lagi? Yang MURI itu di Mataram. Yang MURI di Mataram. Di Mataram, di Lombok. Itu paling itu banyak atau gimana tuh? Iya. Gimana Pak? Orang paling banyak di peserta terbanyak atau bagaimana murinya itu? Waktu itu cerita. Dulu itu ada dua pemecahan rekor dulu itu. Yang pertama itu senam otak dengan peserta terbanyak. Yang kedua itu manajemen nyeri untuk donor darah massal. Dengan pendekatan hipnosis manajemen nyerinya. Siap. Keren, itu ada dua dulu itu di Mataram. Baik, Kang Fadli, ini kita lihat puling dulu ya. Nomor satu, apakah Anda sudah pernah belajar NLP? 74% mengatakan belum. Nah, berarti ini masih bisa kita banyak dibahas mengenai ranahnya NLP. Apakah Anda sudah pernah belajar hipnosis? 76% sudah. Oh, berarti yang NLP yang belum nih. Kalau hipnosis rata-rata sudah ikut nih. Apakah Anda sudah mengetahui tentang ilmu ngemat? Hanya 6% yang sudah. Nah, ini mungkin salah satu muridnya Kang Fadli atau dia ngulik di YouTube-nya, termasuk saya, ini tukang ngulik YouTube-nya Kang Fadli. 94% belum. Nomor 4, seberapa besar keinginan Anda dengan ilmu ngemat ini? 91% mengatakan besar. Jadi nanti di ending acara silahkan kalau mau ada iklan kapan bikin kelas atau ada apa yang bisa dikulik buku, whatever, monggo silahkan kan. Kemudian nomor 5, seberapa penting pemberdayaan pikiran bawah sadar menurut Anda? 88%. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan dulu ke Kang Fadli. Jadi Kang Fadli nanti membawakan ngematnya itu bisa memenuhi harapan mereka. Ini untuk sementara sudah ada 51 peserta. Kemarin kita sampai 90. Mereka pasti akan masih masuk dan langsung pertanyaan yang tadi saya tanyakan saya tunda tadi. Jadi ngemat itu apa? Makhluk apa ngemat itu? Terus di ranah NLP hipno itu nanti ada di mana? Apa ilmu sendiri? Karena sejujurnya saya ngemat ini taunya ya hanya dari Kang Fadli. Bahkan terakhir Kang Fadli ngemat Reinhard Sinaga itu ngeri juga saya. Ini kalau masih dibawa ke sini bahaya ini. Silakan Kang, silakan. Baik. Jadi saya sedikit
ada tentunya kalau bicara ngemat itu apa ya ada sedikit histori ya tentunya ada sedikit histori yang akan saya sampaikan begitu. Jadi sebelum dinamakan ngemat, keilmuannya saya eksplor ini sudah saya eksplor sebelum dinamakan ngemat. Jadi nama dari sisi nama terlebih dahulu ya supaya clear ya. Dari sisi nama terlebih dahulu ngemat ini memang sudah lebih dikenalkan terlebih dahulu oleh Pak Asep justru Pak Asep Erulgani gitu. Sebelum saya meseringkan tentang keilmuan ngemat yang saya eksplor. Jadi dulu itu Pak Asep Erulgani sudah mulai menginformasikan lah begitu dan ya menyampaikan di beberapa artikelnya ngemat itu mirip dengan DTI, Deep Trance Identification begitu. Kalau melihat di portal dulu portal NLP itu sudah mulai ya menceritakan tentang hal tersebut begitu. Kemudian saya ketika sudah berkenalan dengan Pak Asep, akhirnya saya memperlihatkan, saya pun mengeksplor sesuatu yang mirip dengan ngemat gitu, Pak Asep. Begitu seperti yang diceritakan oleh Pak Asep di artikelnya begitu. Nah, saya perlihatkanlah dan akhirnya saya diberi kesempatan untuk menampilkan keilmuannya saya eksplor di beberapa kelas Pak Asep, biasanya di kelas Advanced Ericksonian saya sharingkan juga keilmuan ngemat. Nah, ngemat sendiri secara nama begitu kalau orang Cirebon ini orang pesisir utara lebih cenderung mengenalnya adalah sebagai ilmu pengasihan. Ilmu apa namanya lebih cenderung ke ilmu pelet begitu ngemat ini begitu dari sisi nama ya tapi kalau dari pemaknaan lebih cenderung ya memanggil begitu jadi kalau disama-samakan dimirip-miripkan sebetulnya keilmuan yang saya eksplor ini asalnya lebih cenderung ke Garut justru yang kecenderungan namanya itu ya mirip ngemat ngamat nyambat begitu seperti itu kalau di Jawa kalau di Bali kerawuhan gitu, memang agak sedikit cenderung ke arah kayak mistik ya, klinik seperti itu. Tapi nanti saya akan ceritakan, saya pun mengalami suatu proses di mana untuk membuktikan bahwa ini itu ada hubungannya dengan jin atau tidak, karena berhubungan dengan tauhidan juga, saya juga dulu mengalami suatu proses seperti itu untuk mencari tahu. Nah dari sisi nama terlebih dulu tadi, bahwa nama ngemat sendiri lebih cenderung tercetus dari Pak Asep Erulgani, sudah ada, begitu hanya saja. Saya menyampaikan, oh ini yang saya eksplor dan ini mirip dengan apa yang Pak Asep ceritakan gitu. Kemudian saya berkolaborasilah dengan Pak Asep gitu, saat itu. Kemudian saya mesharingkan, mengajarkan secara mandiri setelah saya sharing kepada di kelas-kelas Pak Asep di kelas Advanced Erisional Hypnosis biasanya. Nah dari sisi nama, ya mirip-mirip fenomenanya seperti maknanya adalah seperti ngamat di dalam di Garut begitu. Ada ilmu untuk minjem kemampuan seseorang gitu. Soalnya seperti itulah gitu kalau di daerah Garut itu. Jadi kalau di daerah Garut, kalau kita mau minjem ilmu orang itu diamat orangnya. Kemudian kita kemudian bisa menampilkan kemampuan bela diri orang yang kita amat. Gitu kalau di ya di mirip-mirip fenomenanya seperti halnya kalau di pesantren-pesantren silasetrum gitu. Nah tapi pengembangannya justru berbeda jauh akhirnya begitu dari artinya kalau dulu itu untuk seperti itu justru saya kembangkan lebih cenderung ke arah yang berharap lebih aplikatif di kekinian di zaman now begitu. Nah jadi secara historis sendiri saya justru menariknya saya menguasai ngemat itu tidak melalui proses belajar secara sadar. Jadi justru saya tiba-tiba saya bisa melakukan itu. Sehingga dulu lebih cenderung orang tua saya melihatnya fenomena yang saya alami seolah seperti ilmu keturunan. Karena memang ada seolah ada sugesti di dalam keturunan di terah dari keluarga bapak begitu. Ilmu itu nitis gitu. Dari kakek nitis ke generasi selanjutnya seolah dulu itu oh ini ilmu titisan aja gitu. Nah saya ya saya coba eksplor terus dulu memang lebih cenderung ke ngemat itu lebih ke ngamat ataupun fenomena yang sama seperti itulah nyambat itu seperti itu lebih cenderung ke arah yang berhubungan kayak seolah ke hal-hal gaib gitu ngemat orang yang udah meninggal ngemat Sunan Kalijaga misalnya begitu. Nah ya di situ ketika saya mengeksplor itu begitu saya muncul pertanyaan
gimana caranya saya bisa memastikan bahwa informasi yang saya akses itu benar. Ketika saya ngemat orang-orang yang sudah meninggal, itu kan saya tidak bisa meng-cross-check. Benar nggak apa yang saya akses? Begitu. Jangan-jangan cuman halu aja gitu. Halusinasi saya saja begitu. Seolah gitu, benar nggak yang saya akses itu informasinya benar atau tidak. Sehingga lah mulai dari situ saya berpikir untuk membuktikan, men-challenge diri saya untuk membuktikan bahwa pertama, ini saya men-challenge bahwa ini bantuan jin atau bukan. Gitu, itu salah satu saya dulu itu berusaha untuk membuktikan bahwa ini tuh ada hubungannya dengan jin atau enggak. Yang kedua, saya men-challenge gitu, ini harus bisa dibuktikan informasi yang saya akses itu benar atau enggak. Begitu. Itu hanya ada di pikiran saya saja sebetulnya, atau itu benar-benar informasi yang benar terakses begitu dari luar diri saya. Akhirnya saya melakukan kedua proses itu. Saya melakukan apakah ini bantuan jin atau tidak, begitu. Saya melakukan proses rukiah, bahkan saya belajar juga, sedikit belajar jadi tim rukiah juga saat itu begitu, untuk memastikan bahwa ini ada hubungannya dengan jin apa enggak sih gitu. Bahkan waktu itu tuh waktu pas agak booming-boomingnya ya, booming-boomingnya rukiah dulu itu di zaman saat itu. Saat saya mulai mengeksplor ngemat itu saat saya di tahun 2001-an. Mulai booming tentang rukiah itu sekitar 2004-2005 mungkin apa ya. Nah, itu saya melakukan proses rukiah juga untuk membuktikan gitu. Karena belakangan juga banyak yang tanya, itu pakai jin mungkin seperti itu. Nah, nanti saya akan sharekan juga untuk membuktikan bahwa itu nggak ada hubungannya dengan jin. Akhirnya, qadarullah, setelah saya terus mencari tahu, akhirnya ketemu dengan nyambung tadi ketika saya sudah bekerja di rumah sakit, saya belajar tentang NLP, saya belajar tentang hipnosis, begitu. Akhirnya saya belajar tentang bagaimana pikiran, begitu. Bagaimana tentang pikiran. Nah, saya belajar tentang bagaimana tentang pikiran, kemudian akhirnya belajar tentang modeling di dalam NLP, saya ikut kelasnya Pak Krisnamurti. Waktu itu Pak Krisna ceritanya sudah belajar kepada John Grinder modeling. Nah, pas setelah belajar Pak Krisna itu ikut membuat kelas modeling khusus begitu. Saya ikut penasaran untuk melihat apakah sama atau tidak modeling yang dikembangkan di NLP begitu, yang diajarkan di NLP dengan yang saya kembangkan. Nah, justru ketika saya belajar modeling dalam konteks tadi NLP, begitu, saya menemukan benang merah. Justru saya menjadi flashback kepada pengalaman saya ketika masih SMP. Justru tanpa disadari ternyata saya melakukan modeling yang tadi saya tidak melalui belajar secara langsung. Ternyata saya dulu melakukan proses modeling kepada orang yang punya kemampuan yang mirip dengan ngemat yang saya eksplor saat ini, begitu, yang saya kembangkan saat ini. Saat dulu ada teman bapak datang ke rumah dulu itu di Purwokerto. Walaupun bapak di Purwokerto masih apa namanya hubungannya itu lebih banyak dengan orang-orang Jawa Barat juga dengan orang Garut karena dulu bisnisnya itu di jaket kulit. Jadi ada orang yang drop jaket kulit, kirim jaket kulit, begitu. Nah, salah satunya teman bapak ini bisa melakukan ngamat itu, begitu, yaitu mengakses kemampuan bela diri seseorang. Nah, sebelum kejadian itu, saya sudah dari kecil sudah dikasih tahu sama bapak, begitu, sudah diceritakan, didongengin lah, begitu. Oh, di kampung bapak di Garut, begitu, bapak cerita dulu itu di kampung bapak itu kalau teman-teman gitu kalau mau main gitar bimbo gitu, tinggal minjem kemampuannya main gitar bimbo aja langsung bisa gitu. Nyanyinya itu pakai dipakai ngamat itu tinggal langsung ngamat terus bisa nyanyinya kayak ini kayak bimbo gitu. Cerita seperti itu. Jadi ada satu kemampuan, ada satu ilmu yang bisa minjem kemampuan orang lain. Jadi ide itu udah ada sejak saat kecil, dongengnya itu sudah ada. Bahkan kalau kita nonton film-film Cina itu sebenarnya ilmu-ilmu seperti itu ada ya. Dulu Ulat Sutra gitu ya. Di film Ulat Sutra itu udah ada gitu ilmu yang langsung bisa minjem ilmu orang lain, mengcopy ilmu orang lain gitu. Nah, tadi ke SMP tadi saya dipertemukanlah dengan keilmuan tersebut gitu. Kan udah curiosity-nya itu udah dari zaman dulu gitu. Karena kalau modeling itu kita ketika
ataupun kita memasukkan sesuatu, kalau semakin penasaran, semakin masuknya itu luar biasa kan, begitu. Yeah. Jadi kalau kepengen bisa ngemat, harus keluar rasa penasarannya. Hmm. Nah, jadi rasa penasarannya kuat saat itu, kemudian SMP saya melihat ada teman bapak, kemudian bapak langsung bilang ke teman bapak tersebut, coba peragakan, kemudian abah saya, bapak dari bapak, punya perguruan di Garut itu. Jadi minta untuk memperagakan jurus silatnya abah begitu, kakek saya begitu kepada teman bapak. Kemudian teman bapak itu memperagakan, wah saat dulu ya terkesima ya melihat gerakan-gerakannya, luar biasa. Kemudian kata bapak, coba ini lagi aliran ini, coba aliran ini diakses gitu, ditampilkan lah oleh teman bapak tersebut. Saya hanya bengong aja ngeliat, wah asik ya bisa kayak gitu gitu. Nah dari situ gitu tanpa disadari kembali ke tadi ke saat ikut modeling, nah saya baru menyadari bahwa oh saya melakukan modeling dulu ya gitu. Saya bengong kayak spons gitu seperti itu, otak saya tuh nyerap semua yang saya dapatkan, kemudian itu seolah kayak benih tertanam di dalam bawah sadar saya. Saya tidak menyadari bahwa saya sedang melakukan belajar gitu. Sehingga saya tidak nunggu-nunggu kapan si benih ini tumbuh dan berkembang dan menjadi buah, ada buahnya gitu. Baru setelah saya dari SMP, baru setelah saya keluar SMA, mulailah fenomena saya merasakan kemampuan itu, buahnya itu ada itu ketika saya keluar SMA. Mulai, saya bisa kayak gini ya, gitu. Kemudian saya explore, gitu. Nah, dari situ saya semakin meyakini bahwa apa yang terjadi dulu adalah saya melakukan proses modeling sebetulnya. Melakukan proses modeling. Nah, kemudian saya explore tadi. Tadi sudah ketemu jawabannya bahwa ini tuh memang saya semakin meyakini bahwa ini adalah benar-benar potensi alamiah manusia. Saya membuktikan bahwa tidak ada bantuan jin, saya mencoba untuk menstrukturkan fenomena ini, kemudian saya mengajarkan kembali tanpa pakai ritual, tanpa pakai mantra-mantra atau puasa begitu, toh bisa, tetap bisa begitu seperti itu. Apalagi ketika sudah belajar hipnosis kan tahu, oh ini intinya apa? Ketika sudah belajar NLP kita tahu kan, kita bisa mencaca, oh ini intinya seperti apa begitu. Bagaimana saya menstrukturkan kembali dan saya ajarkan kepada banyak orang. Nah di situ, bagaimana cara membuktikan bahwa informasi ini itu benar-benar valid begitu? Ya minimal 70% lebih lah, 70% lebih begitu. Ya saya melakukan itu, saya ngemat orang-orang yang masih hidup. Hmm. Yang dikenal oleh orang lain begitu. Saya mulai dari teman orang-orang di sekeliling saya coba sebutkan satu nama, coba saya coba tampilkan gerak-geriknya coba. Nah saat itu kan karena nothing tulus ya, melakukan proses explore saja, nggak peduli benar salah, ya udah tampilkan aja. Ternyata benar begitu. Oh iya benar seperti itu gitu. Saya coba explore terus gitu. Bahkan sampai satu waktu itu saya bahkan sampai lupa diri saya itu yang mana gitu. Bahaya itu. Karena saking eksplornya, saking eksplor terus gitu. Ketika duduk, coba ngemat cara duduknya orang ini kayak gimana. Ketika tiduran, ngemat cara tidurannya orang ini kayak gimana. Ketika makan, ngemat cara makannya si ini kayak gimana. Ketika jalan, bahkan ngemat cara jalannya orang kayak gimana gitu. Bahkan ketika mandi, cara mandinya orang kayak gimana gitu. Nah, sampai sempat kelupaan. Loh, saya yang mana ya? Nah, disitulah ada pengalaman spiritual juga buat saya pribadi ya. Akhirnya saya semakin mengenal diri sendiri justru. Oh, saya yang diri sendiri itu yang ini. Gitu. Ketika saya ngemat orang lain, saya semakin sadar bahwa ada diri saya. Ada diri saya di dalam diri saya ini, begitu. Nah, saya semakin menyadari itu. Nah, disitu membuktikan bahwa, ternyata benar. Saya explore lebih banyak lagi. Karena ini sangat masih open source menurut saya, masih bisa banyak dikembangkan. Coba ngemat satu waktu tertentu begitu, satu waktu tertentu coba apa yang dilakukan oleh seseorang di waktu tertentu di masa lalu gitu, saya coba tampilkan, sehingga saya gunakan juga di beberapa kasus, ada kasus pembunuhan, kasus pencurian, saya pernah bekerjasama dengan kepolisian, dengan tentara juga begitu, dengan TNI juga untuk dieksplor dengan ngemat gitu. Nah, akhirnya terus berkembang, sehingga banyak aplikasinya. Saya explore banyak sekali aplikasinya, dan
akhirnya ada di ngemat ini ada yang namanya air, ada yang namanya AER, ada AIR, ada AER, ada akses internal resources, ada akses external resources. Begitu. Jadi kalau saya bikin supaya mudah untuk diingat itu, ngemat itu ada tagline-nya di bawahnya itu ada atur. Atur itu access to unlimited resources. Begitu. Okay. Nah, atur ini ada atur air, ada atur air. Jadi mengatur sumber daya dari internal, mengatur sumber daya dari eksternal. Begitu. Dan alhamdulillah, insya Allah dari yang saya explore ini, mungkin ya memang di Indonesia ini, yang setahu saya, yang mengeksplor sampai ke tahapan itu, ya baru saya, begitu. Hmm. Artinya, dari ilmu-ilmu yang tradisional itu, sebetulnya ilmu-ilmu Nusantara itu, begitu, sebenarnya banyak sekali filosofinya yang bisa didapat sebetulnya ketika dieksplor dari keilmuan Nusantara tersebut. Dan saya kembangkan, saya strukturkan lagi dan supaya bisa dipelajari dengan pendekatan modern, dengan psikologi terapan, begitu. Dan bisa lebih aplikatif pada zaman sekarang. Ini terlalu jauh nggak nih? Mungkin gak, seperti itu. Keren, Kang Fadli, keren. Saya juga jadi membayangkan gitu ya, membayangkan dulu waktu kecil pencak strum gitu kan ya, mirip gitu ya. Iya. Kemudian saya kalau teman-teman dekat saya tahu, saya ini kadang-kadang bisa mengcopy paste seseorang dengan kemiripan yang ya 90% ke atas gitu. Bahkan ketika saya tampil sebagai trainer pun saya tidak membawa Hari Dewanto karena bisa jadi Hari Dewanto nyebelin gitu. Tapi saya bawa mungkin itu ngemat lah, saya baru tahu ternyata udah praktek gitu ya. Atau gini, saya boleh tanya. Berarti kan kalau modeling begitu di teknik NLP ada yang namanya Circle of Excellence. Yang itu bagi saya salah satu teknik modeling yang masih komprehensif banget. Karena itu kalau istilah Kang Fadli tadi, air dan air semua diatur gitu kan. Artinya kita bisa ngambil ekskalasi diri kita, masukin ekskalasi gitu ya. Berarti gini-gini, karena tadi saya lihat ada juga yang bertanya, bagaimana cara melakukannya gitu. Apakah apakah Circle of Excellence itu bisa diaplikasikan untuk melakukan ngemat? Mungkin begini Pak, karena saya sedikit saya mempelajari NLP juga, saya mempelajari hipnosis begitu. Dengan ngemat, insya Allah semakin melengkapi. Maksudnya begini, ketika kita bicara tentang DTI, ketika kita bicara tentang Circle of Excellence begitu, ketika kita mempraktekannya, apa yang kita lakukan adalah kita lebih cenderung ke trust to unconscious mind aja kan? Kita percaya kepada bawah sadar saja. Begitu, misalnya begini, kita bicara tentang DTI lah, begitu. Kita bicara, inilah nantinya akan semakin lengkap ketika ilmuwan barat dengan ilmuwan timur disatukan, insya Allah, begitu. Ilmuwan luar dengan ilmuwan nusantara, begitu. Maksudnya begini, apa yang diajarkan di dalam hipnosis, NLP, begitu, ada salah satu yang akan bisa dilengkapi oleh ngemat adalah, kita kan kadang suka ngerasa penasaran, ketika kita DTI misalnya Milton Erickson, benar nggak kita itu udah terkoneksi? Kalau pakai pendekatan murni pure DTI itu tidak ada cross checknya kan? Tidak ada cross checknya bahwa ini kita sudah benar terhubung atau belum? Begitu, sudah benar-benar terhubung atau belum dengan Milton Erickson begitu kan? Ataupun ketika kita melakukan modeling dengan Circle of Excellence misalnya kita melakukan Circle of Excellence-nya itu orang yang maksudnya sosok yang didolakan begitu. Kita sudah benar-benar terkoneksi atau belum? Gitu. Nah, lebih cenderung kan ya udah yakin, terus aja. Ngalir aja pokoknya ada perubahan state, kita yakin itu sudah ada. Nah, dengan ngemat ini kita belajar untuk mengetahui bahwa kita itu benar sudah terkoneksi loh dengan sumber daya yang kita akses tadi. Sehingga ketika melakukan Circle of Excellence, ketika melakukan DTI, ketika melakukan modeling, kita semakin yakin bahwa nggak cuma, oh ya, yakin aja gitu. Tapi kita sudah membuktikan bahwa kita itu memang terhubung, everything is connected. Kita ada sebuah proses yang membuat kita semakin yakin bahwa ya everything is connected. Karena kalau orang cuma, ketika kita ngajarkan Circle of Excellence misalnya kepada orang awam, kadang, benar nggak sih? Saya ngemat orang ini, idola saya benar-benar sudah terkoneksi atau belum gitu. Terkadang seperti itu. Nah, dengan ngemat ini semakin melengkapi gitu justru.
semakin melengkapi bahwa ada sebuah proses yang ketika dengan ngemat ini kita membuktikan bahwa oh saya ketika koneksi dengan orang ini benar-benar terkoneksi loh gitu. Saya artinya tetap ilmuwan-ilmuwan di dalam teknik-teknik di dalam NLP tentunya luar biasa karena itu juga yang menjadikan saya menjadi mudah untuk menstrukturkan ngemat ya. Justru ini semakin melengkapi dengan saya mengeksplor ngemat. Oh, saya semakin yakin ketika saya melakukan circle of silence itu karena saya yakin everything is connected. Semua saling terhubungan. Ketika saya melakukan DTI, saya itu semakin yakin bahwa apa yang saya akses itu bukan hanya ada di dalam internal diri saya. Karena saya sudah membuktikan bahwa ketika saya mempraktekkan ngemat, saya informasinya benar begitu. Informasinya bukan dari dalam diri saya, tapi yang saya akses. Walaupun ada sesuatu yang ya kita itu mikrokosmos dari makrokosmos seperti itu pembahasannya agak lebih luas lagi nantinya. Begitu Pak Hari. Jadi ngemat ini bisa dipadukan begitu. Ya, Kak Fadli, ini saya jadi ingat ketika saya dulu 2015 membentuk kafe terapi, itu saya punya satu tagline. Nah, you know what tagline-nya? Since East and West just met. Ketika Timur dan Barat itu ketemu, lah kok sama? Berarti niat kita sama, memadukan Barat dan Timur. Dan gini Kak Fadli, teman-teman tadi saya lihat banyak yang belum belajar NLP, jadi mungkin izinkan saya untuk jelasin sedikit. Teman-teman DTA yang dimaksud oleh Kang Fadli itu Deep Trans Identification, itu salah satu teknik modeling paling basic di dalam dunia NLP hipno. Jadi kita betul-betul yang ngulik keahlian orang itu dan memodel itu copy paste lah gambarannya. Ya, kemudian kalau Circle of Excellence juga salah satu teknik untuk membuat lingkaran, di mana lingkaran itu kita masukkan, kalau istilah Kang Fadli tadi ada air, jadi internal resources, air itu external resources, kemudian di mix up, jadiin satu cetakan, dan kita ngelebur masuk ke dalamnya. Dan ini sangat luar biasa bagi yang nanti pengen belajar NLP. Kang Fadli, kita coba ke pertanyaan, Kang, supaya lebih hidup kelas kita. Dan kalau ngikutin waktu, tinggal 12 menit lagi. Kalau saya tanya peserta, pasti mereka mintanya lanjut. Pertanyaannya, Kang Fadli, ada acara nggak ini? Alhamdulillah sih sudah dikondisikan. Oke, berarti jam 2 aman ya. Artinya jam 2 mundur-mundur 5 jam gitu aman ya. 15 menit lah, gitu ya kira-kira ya. Baik, kita lihat dari chat dulu. Dari chat baik, dulu, mangga. Sebelum nanti kita yang resen sudah ada Komandan Ikhwanuddin dari Tasik tetangga. Oke, ini yang hurufnya sudah dibesarkan seperti yang ini. Dari Mas atau Mbak Dwi ini. Apakah ngemat terkait nyeri pada pasien tujuannya untuk mengurangi rasa nyeri atau seperti apa? Nah, itu dulu Kang Fadli. Ngemat kepada pasien? Jadi ngemat terkait nyeri pada pasien itu apakah tujuannya untuk kemudian mengurangi, mungkin pikirnya gini, dia kesakitan, saya bayangin dia, kemudian saya kurangi rasa sakit saya, dia di saya, dia juga ikut berkurang rasa sakitnya. Mungkin begitu maksudnya. Oke. Gimana? Silakan. Yang bertanya kayaknya rekan sejawat juga kayaknya, perawat juga apa ya? Mungkin namanya Mas Dwi atau Mbak Dwi, atau mungkin kita buka aja supaya jelas maksudnya. Coba tolong dibantu ini nanti setelah itu Pak Ikhwan ya. Dwi, oh perempuan ini. Laki. Silakan. Jangan-jangan benar. Oh. Ya, Bunda Dwi silakan. Ya, jadi saya perawat juga Pak Fadil, salam kenal, saya Dwi, kebetulan saya medis juga, perawat juga. Jadi kan tadi yang Bapak jelaskan sedikit terkait nyeri ya. Nah itu, apakah yang tujuan dari si yang Bapak maksud itu ngemat ini untuk mengurangi rasa nyerikah pada si pasien sehingga pasien itu mengurangi rasa nyerinya, karena kan memang kalau di rasa nyeri kan ada skala 1 sampai 10 gitu kan ya. Nah itu seperti apa Pak kalau dari si apa dari ngemak ini? Oke, mungkin sebegini, saya agak sedikit luruskan terlebih dahulu ya Mas Dewi ya. Jadi pengaplikasikan mengeksplor nyeri itu begitu justru dengan ilmu hipnosis ketika saya baru belajar hipnosis Mas di rumah sakit itu. Saya menerapkan keilmuan hipnosis untuk memanage nyeri, begitu. Justru bukan pakai ngemat, begitu. Kalau ngemat sendiri,
saya eksplor dalam konteks skill keperawatan begitu, kemampuan kompetensi sebagai perawat itu untuk ngemak kemampuan nginfus senior saya. Jadi ketika saya mau nginfus begitu mengalami kesulitan nih gitu, saya ngemak orang yang menurut saya kemampuan nginfusnya itu bagus begitu, hebat. Nah saya akan melakukan ngemak orang tersebut dan saya bisa merasakan, oh posisinya kayak gini nih, derajatnya segini nih, kalau kondisi kayak gini nih, gitu. Saya melakukannya, gitu. Jadi kalau berhubungan dengan nyeri, itu lebih cenderung pakai hipnosis, gitu. Memanagenya dengan pendekatan hipnosis. Tapi kalau ngemat sendiri, lebih cenderung ke skill, gitu, ke skill. Jadi lebih cenderung ke, skill kemampuan senior saya, cara berkomunikasinya, perilakunya, begitu. Apanya behaviornya gitu, seperti itu yang saya amat gitu. Kalau dengan pasien juga bisa sebetulnya, yaitu kita bisa dalam konteks komunikasi dengan keluarga pasien begitu. Kemudian saya dulu sempat jadi MOD juga, manager on duty biasanya begitu. Ketika saya ketika saya dinas begitu, biasanya saya harus bertemu dengan keluarga pasien juga yang komplain biasanya begitu. Dengan ngemat kita bisa lebih cepat untuk memahami apa yang dirasakan oleh keluarga pasien, dan sehingga akan terjalin hubungan yang bagus, building rapor yang bagus, dan saya bisa lebih mudah untuk memberikan pengertian. Alhamdulillah ketika saya maju kepada keluarga pasien, alhamdulillah biasanya jadi ya clear lah insya Allah begitu, seperti itu yang saya lakukan saat itu. Karena saya melakukan ngemat, gitu. Saya coba memahami, saya ngemat orang ini, saya tampilkan. Ketika ngemat itu, ngemat ini salah satu tools yang Allah berikan pada diri kita, gitu. Entah namanya apalah, simpan dulu ngematnya, gitu. Tapi ada satu sumber daya atas satu potensi yang Allah berikan kepada diri kita, begitu, yang sangat canggih sekali. Kita bisa menginput hanya dengan satu kata saja, program saja. Saya bertemu dengan orang ini, tampilkan orang yang disukai orang ini. Masukkan program itu, ini secara automatically akan tampil, gitu. Kalau dulu waktu pas masih zaman kuliah, gitu. Ketika ketemu sama perempuan, kelihatan dia ini, kemudian saya tampilkan orang yang dia suka itu kayak gimana gerak-geriknya. Dulu itu biasanya seperti itu, gitu. Nah, itu kembali lagi pada pasien itu seperti itu. Jadi kalau untuk nyeri itu lebih cenderung ke, pakai hipnosis. Tapi yang ngemat juga bisa untuk tadi, lebih ke pendekatannya kepada pasiennya. Kita bisa lebih memahami, empatinya lebih mudah dengan ngemat. Kita bisa terkoneksi dengan klien itu lebih mudah, begitu. Begitu Mas Dwi. Oke, terima kasih. Ya, kita udah Mas Dwi ya. Jelas banget. Dwi gitu ya. Baik. Iya. Siap, Master. Makasih. Ya, siap. Kang Fadli ini ada tetangga nih. Tetangga dan kebetulan juga beliau nurse juga merangkap sebagai anggota TNI, namanya Kang Ikhwanuddin, orang Jogja ini. Saya buka dulu. Iya. Mood-nya, videonya. Monggo, Pak Komandan. Ini assalamualaikum dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung tanya ke masternya, itu tetangga itu, tinggal nanti nyebrang aja. Matur suwun Pak Adi, terima kasih. Sami-sami. Ya, assalamualaikum Pak Fadil. Waalaikumsalam Fadli. Pak Fadli. Ya, Pak Fadli. Ya. Mohon maaf, saya salah nyebut, saya ralat. Assalamualaikum Pak Fadli. Ya, artinya masih sama kok, nggak apa-apa. Iya. Begini Pak Fadli, yang mau saya tanyakan, wah jadi apa? Jadi lupa saya Pak Dekan, ini dimat kayaknya saya lupa ini. Karismanya terlalu tinggi, jadi saya langsung keder ini. Ada dua hal mungkin Pak Fadli yang mau saya tanyakan. Yang pertama, tadi kan dikatakan ada cerita dulu kan, ngemat bagaimana seperti seturman pada saya belajar pesantren dan sebagainya dulu. Kebetulan saya juga pernah menyam di pesantren juga. Saya pernah belajar juga. Tadi Pak Fadli katakan kalau di kampung Bapak mau gitaran bimbo tinggal ngemat bisa langsung gitaran bimbo kan gitu. Ini yang pertama yang mau saya tanyakan. Apakah ngemat ini bisa digunakan atau bisa diperdayakan untuk siswa-siswi yang mau ujian nasional? Contoh, mau ngemat kepintarannya yang Habibi. Nah gitu, itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan saya juga aktif di keolahragaan, terutama bidang olahraga voli. Kebetulan saya hobi voli karena
ya mungkin postur saya sudah tidak memungkinkan dan usia juga sudah tidak ini. Jadi hanya saya membimbing saja atlet-atlet yang mau naik ke Porda dan sebagainya. Apakah itu bisa digunakan mat ini? Misalnya ada satu binaan saya, si A, karena dia saya lihat ada potensinya bagus, kemudian itu tapi belum muncul ya. Nah, kemudian saya ngematlah, saya sampaikan kepada anak ini, kira-kira anak ini bisa nggak nanti dimatkan untuk keahliannya, misalnya atlet voli nasional, sikit masuk ke dia, sehingga dia bisa mengeksplor gitu. Saya rasa dua saja, Pak Fadli, kalau banyak nanti saya dimarahin Pak Adi. Ya, ini pertanyaan banyak orang kok, dan ini bagus pertanyaannya Kang Fadli, karena pasti banyak yang pengen bertanya. Yang pertama tadi, bisa nggak ngemat kecerdasan yang Habibie? Kalau bisa, enak banget, saya juga pengen itu. Yang kedua, atlet voli. Silakan, Kang. Ya, siap. Baik, akhirnya saya pun tadi ya, berhubungan kembali kepada cerita tadi, begitu apa yang sempat didongengkan oleh Bapak, begitu dulu, zaman dulu seperti itu. Saya pun melakukan proses pembuktian, begitu, apakah yang didongengkan itu benar atau tidak. Dan saya melakukan proses eksplorasi juga berhubungan dengan bagaimana mengcopy kemampuan orang lain, begitu, seperti halnya modeling, begitu. Nah, akhirnya saya mengambil kesimpulan dari proses eksplorasi yang saya lakukan berhubungan dengan ngemat. Jadi di dalam konsep ngemat ini sendiri lebih cenderung ke accelerated learning, percepatan dalam proses belajar, begitu. Lebih cenderung ke accelerated learning. Jadi ada dua begini, karena banyak juga yang banyak bertanya seperti itu, misalnya gitar aja, gitu. Saya nggak bisa gitaran, kalau ngemak bisa tahu-tahu bisa main gitar, kayak Alif Bata misalnya, begitu, fingerstyle, begitu. Ngemak Alif Bata misalnya, gitu, bisa langsung kayak Alif Bata, gitu. Ketika saya explore, ada dua ternyata, begitu, maksudnya begini, kalau kita belum punya jalurnya di dalam saraf kita, sinaps-sinapsnya, begitu, kalau kita bicara agak sedikit ke neuron, begitu, itu lebih cenderung ke percepatan. Dengan ngemat ini bisa membantu untuk percepatan dalam belajar, misalnya gitar. Dengan kita ngemat orang yang sudah punya kemampuan gitar, ini kita bisa lebih cepat untuk mempelajarinya. Bukan tiba-tiba bisa, begitu, bukan tiba-tiba bisa, tapi bisa lebih cepat. Karena saya memahami, saya meyakini bahwa satu kemampuan itu ada soul-nya, ada jiwanya. Jadi ketika kita ngemat itu, kita mengakses soul-nya, atau kayak listriknya lah gitu istilahnya. Kalau kita sudah akses listriknya, maka ketika kita membangun jalur-jalur sinaps ini akan lebih mudah. Begitu. Suatu skill di dalam neuron kita, itu kan membangun jaring-jaring. Begitu. Kalau listriknya sudah ada, ini sudah ada listrik, ini akan lebih cepat untuk si simpul-simpul listrik itu membangun jaring-jaring baru. Begitu, tentang skill yang kita pelajari. Jadi lebih cenderung ke percepatan. Nah, jika sudah bisa, saya kira yang terjadi dengan teman-teman Bapak dulu saya, yang Bimo tadi, dia sudah bisa main gitar. Nah, di dalam yang kedua tadi, kekhasan. Kalau sudah bisa, ini akan lebih mudah untuk mengakses kekhasan seorang. Dihubungkan dengan voli tadi, olahraga, kita sudah bisa voli ini. Kita kepengen tahu cara dia smash itu kayak gimana sih, ini si pemain ini, si atlet yang hebat itu posisinya kayak gimana, kemudian cara tarik nafasnya seperti apa, ancang-ancangnya seperti apa, itu bisa diakses, kekhasannya bisa diakses. Selain soul-nya juga, selain spirit-nya tadi, selain listrik-nya tadi, kekhasannya bisa diakses, posisinya seperti apa, begitu, itu bisa gitu. Jadi sedikit contoh misalnya kayak pencaksilat aja, bela diri, begitu. Kalau kita pakai ngemat dengan tidak pakai ngemat itu berbeda. Begitu, artinya kalau kayak bela diri itu ada isinya dengan tidak ada isinya itu beda. Misalnya mukul aja. Mukul kalau misalnya hanya hafal kan cuma kayak gini. Mukul kayak ini. Tapi kalau kita niatkan untuk ngakses, misalnya Kang Cecep, misalnya Kang Cecep Arif Rahman, misalnya. Kita akses. Misalnya seperti itu. Nah, ada soul yang bisa terasa gitu. Mukulnya sama, gerakannya sama gitu. Tapi kalau ada soul, ada yang dimasukkan begitu, kan Cecep misalnya lagi.
itu beda begitu dengan hafalan, kayaknya misalnya mukul aja gitu misalnya seperti itu. Beda begitu, ada soul-nya. Begitupun dengan skill-skill yang lain. Ngemat itu ngakses soul-nya dulu kalau kita belum belajar ya. Ngakses soul-nya dulu, kita bisa udah berasa, merasakan oh, soul si ini itu punya yang punya kemampuan itu kayak gini. Sehingga ketika mempelajarinya akan lebih mudah gitu. Kan belajar itu berhubungan dengan emosi. Insya Allah ketika emosinya positif, soul-nya sudah didapat, oh rasanya punya kemampuan itu kayak gini gitu. Akan lebih mudah. Nah, berhubungan dengan tadi Poli, sudah mulai dijawab tadi, bahwa memungkinkan. Dulu saya eksplor sedikit-sedikit tentang kayak misalnya syuting untuk basket gitu, saya nyoba ngemat ini kayak gimana. Oh, ternyata bisa memposisikan. Oh, posisinya kayak gini nih. Bahkan posisi tubuhnya seperti ini gitu, itu bisa, itu memungkinkan Pak. Itu kurang lebih, walaupun wadahnya tetap perlu diperhatikan ya, kalau misalnya si kemampuannya tadi ini, tapi wadahnya nggak siap ya sama aja ada file kan, ya? Iya, ada file video 4K ditonton di HP yang supportnya 3GP, ya nggak mungkin, itu seperti itu. Tetap ada terakses, tapi tidak bisa tertampilkan kurang dengan maksimal. Sempurna. Kurang maksimal. Begitu, ya. Seperti itu. Berarti si orang tersebut yang mau ngemat, dia paling tidak dia punya file ya, punya data tentang orang tersebut ya, yang mau diambil misalnya ya. Tidak maksudnya, harus sih sebetulnya, tinggal nama saja cukup. Oh, nama saja cukup. Ya. Nama saja cukup. Maksudnya gini, tidak harus yang bersangkutan ini mau ngemat siapa gitu, misalnya ngemat Sigit gitu. Dia ya. Tidak harus melihat permainan Sigit sebelumnya atau seperti apa, atau hanya cukup dengan oh Sigit atlet nasional. Ya. Hanya kita saja. Tidak harus. Oh iya. Ya. Tidak harus. Ini dalam konteks saya untuk kasus-kasus forensik biasanya, ya. Kasus-kasus forensik, semakin saya minim informasi semakin bagus. Kalau pakai ngemat ya, justru misalnya kasus pembunuhan nih gitu, semakin saya minim informasi siapa tersangkanya segala macam, saya semakin insya Allah semakin netral. Karena kalau saya sudah dapat informasi duluan, maka akan cenderung di sini akan ya walaupun terintervensi gitu ya. Iya, walaupun bisa dipilahkan, tapi lebih bagus jika saya tidak dapat informasi sama sekali justru. Oh, gitu. Mungkin ini bedanya dengan circle of excellence berarti Kang ya, yang tadi dibilang makanya melengkapi timur dan barat ya. Karena kalau yang barat mereka semua harus proven, harus by evidence gitu ya. Nah, itu betul Pak De, maksud saya itu. Iya, itu di NLP dan berarti tadi yang kata Kang Fadli bahwa timur dan barat kalau ditemukan ya begini jadinya. Orang ngemat ketemu NLP jadinya ngembat. Keren itu. Iya. Jadi cukup dengan nama saja ya, cukup dengan nama. Ya. Terus bagaimana yang dengan Eyang Habibi? Ya tadi berhubungan dengan mempelajari sesuatu lebih cenderung ke accelerated, lebih cenderung ke percepatan. Oh, percepatan. Begitu. Okay. Karena tadi misalnya kita belajar tentang pengetahuan, tentang IPA misalnya begitu. Ngemat Eyang Habibi gitu. State-nya kita bisa rasakan kalau bertemu dengan persoalan seperti ini, kalau kita mau akses sumber dayanya Eyang Habibi, cara menyelesaikan persoalan itu kayak gimana? Itu bisa. Begitu. Yeah. Itu bisa diakses misalnya seperti halnya cara Steve Jobs untuk bisa dapat kreativitas yang bagus itu seperti apa? Apa yang dilakukan itu memungkinkan state-nya dalam konteks NLP itu state kondisinya itu bisa nanti belajar lebih banyak dengan Pak Hari tentang state itu begitu itu bisa ini bisa apa namanya bisa diakses ya intinya okay. Tidak ada yang instan langsung pinter, tetap harus ada proses ya. Begitu ya, mie instan aja perlu waktu 10 menit ya kan? Terima okay. Kasih terima Pak kasih kepada Adli. Terima kasih. Kang Fadli, ini ada pertanyaan yang keren dari orang juga yang keren. Saya angkat aja langsung orangnya ya. Pertanyaannya adalah bagaimana proses atau cara kerja ilmu ngemat ini, sederhananya aja seperti apa, tapi supaya Kang Fadli jawabnya semangat, saya munculkan yang bertanya dari Padang. Ya, siapa tuh? Ya, ini nanti kenalan sendiri lah. Halo, Assalamualaikum. Nah, itu dia yang dari Padang. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Pak De, Assalamualaikum Mas Fadli. Iya, Bu. Silakan kenalan sendiri Kak Fadli. Iya. Jadi saya nih dari Sumatera Barat, tepatnya di Payakumbuh ya, Mas Fadli.
Nah, dari pertama saya mengikutin tadi, tapi saya kebingungan gitu loh. Ini ngemat ini sederhananya seperti apa? Nah, terus proses kerja dan ilmu ngematnya ini bagaimana? Begitu loh Mas Fadli. Nah, mungkin ya. Itu pertanyaan saya. Makasih. Dan itu okay. Mungkin juga pertanyaan teman-teman yang lain tuh. Saya lihat juga pada bertanya. Ya, ya. Gitu loh. Ya udah, makasih. Oke, okay. Jadi saya coba praktekkan saja ya. Praktek ngemat ya. Saya coba praktek ngemat supaya, ngemat itu kayak gitu gitu. Kan memang perlu ada yang dilihat ya. Ya. Perlu ada praktek. Oke. Okay. Karena yang bertanya Bu, siapa? Bu Ratwi. Yanti. Bu Ratwi. Ratwi ya. Bu Ratwi. Oke. Okay. Bu Ratwi, mungkin ada orang terdekat yang bisa saya emat. misalnya seseorang begitu, saya emat, saya coba akses beliau. Saya kan tidak kenal ya, baru kenal dengan Bu Ratwi juga begitu. Kemudian ya tentunya saya juga tidak kenal juga dengan orang yang akan disebutkan sama Bu Ratwi. Nah nanti saya coba terkoneksi dan saya coba tampilkan apa yang terakses begitu. Ya, boleh siapa? Saya sebutkan nama? Iya, sebutkan nama. Ya, teman saya namanya Reno. Reno, ya? Ya. Baik, ada kepanjangannya? Reno Degarba Ginting. Reno Derga, aduh namanya juga agak susah ya, Reno, ya? Reno Degarba Ginting. Ya. Boleh di... Boleh dicek ketik, Bu, namanya. Oh ya, oke, oke, saya ketik ya. Ya, boleh diketik. Ya, ya. Boleh diketik ya. Silakan diketik namanya. Nah, saya sedikit sambil nunggu ketikannya, saya sedikit ceritakan tentang bagaimana aplikasinya dalam proses hipnoterapi. Saya, yes. Karena saya terapkan juga dalam proses hipnoterapi, begitu. Di dalam proses hipnoterapi, saya terapkan ngemat ini untuk bisa mengeksplor bawah sadar klien. Begitu, terkadang klien tidak mengucapkan semuanya apa yang di dalam pikirannya. Sehingga dengan ngemat memungkinkan kita tanpa klien berbicara, kita bisa mengeksplor bawah sadarnya. Nanti saya sambung coba, saya kesini dulu ya. Reno Degraba Ginting. Namanya agak susah juga ya. Iya. Menyebutkannya aja agak ini. Oke, okay. Yeah. Semoga saja terkoneksi. Jaringannya lagi bagus, mesin pencari informasinya lagi bagus. Ya, Reno, Al Reno saja, saya coba akses ya, Al Reno. Oke, okay. Saya proses tadi saya sudah melakukan ngemat, begitu. Nanti saya ceritakan tahapannya ya, saya ceritakan tahapannya. Tapi proses tadi saya melakukan ngemat. Biasanya saya tiga melakukan tiga kali untuk memastikan bahwa informasi yang saya akses itu benar, begitu. Saya akses lagi, Al Reno, Al Reno. Oke, yang kedua. Yang ketiga, saya coba akses lagi, Al Reno. Oke. Dari ketiga, yang lebih cenderung dominan, saya rasakan, karena begini, ngemat ini, saya sambil ceritakan ya, ngemat dasarnya kita perlu punya kemampuan trans. Trans itu self-hypnosis dalam konteks hipnosis, yeah. Begitu.
Jadi kita perlu punya kemampuan trans dan waking trans, trans dengan mata terbuka, gitu. Apa yang saya lakukan tadi adalah dalam kondisi trans, dalam kondisi self hypnosis, tapi dengan mata terbuka, gitu. Kemudian saya akses lah, gitu. Nah, biasanya sih pakai gerak-gerik, maksudnya dengan berdiri akan lebih leluasa, begitu bisa menampilkan gerak-gerik yang kekhasannya, bisa cara jalannya, begitu bisa lebih terlihat, begitu. Kalau duduk memang agak terbatas. Tapi ketika kita mengakses, ini ada tiga pintu yang kita bisa perhatikan, interaksi yang terjadi di dalam diri kita ketika kita melakukan ngemat, yaitu soul, mind, sama body kita. Begitu. Jadi kita bisa memahami interaksi pikiran kita, tubuh, dan perasaan kita. Begitu. Jadi ketika kita ngemat, ini ketika kita mengakses gerak-geriknya, ini bisa mendapatkan apa yang dirasakannya dan memungkinkan untuk bisa menangkap apa yang dipikirkannya. Begitu, memungkinkan. Nah, yang saya rasakan tadi ketika mengakses, lebih cenderung dominan memang karena ketika ini random. Karena random tadi, artinya saya ngemat Alreno dengan random, artinya tidak pada satu waktu tertentu. Ketika random biasanya lebih cenderung yang dominan prosesnya, yang sedang dominan itu yang terakses biasanya. Yang saya rasakan sih lebih cenderung ke ada state kayak ini ya, kayak tadi kan lebih cenderung ke diem. Awalnya kayak aktif, kemudian ketika kesini-kesininya lebih cenderung ke ada sedikit emosi yang kerasa, begitu kayak emosi mungkin lebih ke perasaan yang kurang positif lah, begitu yang dirasakan oleh saya, lebih cenderung kayak merenungkan sesuatu, begitu, kemudian agak sedikit ada sesuatu yang membuat dia tidak nyaman, begitu. Interpretasi saya seperti itu, itu interpretasi. Nah, jadi ketika saya sudah mengakses, saya akan melakukan interpretasi apa yang saya rasakan, begitu, apa yang tertampil di dalam diri saya, begitu. Itu salah satunya, contohnya, Bu Ratwi, itu dasar, salah satu dasar contohnya bahwa untuk eksplorasi bahwa kita terkoneksi dengan orang lain. Nah, untuk membandingkan lagi, boleh sebutkan satu nama lagi, Bu Ratwi. Ya. Da Armius. Yang terdekat, maaf, suami boleh. Ya. Oh ya, suami ya. Oh ya, boleh. Ismet, suami ya. Saya. Ya. Baik, saya coba ya. Oke, itu yang Pak Ismet, yang ya. Saya coba akses 3 kali juga ya, keduanya, ya. Pak Ismet, supaya bisa melihat apakah konsisten atau tidak dengan informasi yang didapat, Pak Ismet. Oke, yang kedua, yang ketiga, selanjutnya, Pak Ismet. Oke. Nah, dari ketika saya ngemat, ada perbandingan ya tadi dengan Alreno, dengan Pak Ismet, itu saya sendiri bisa merasakan perbedaannya. Kalau Pak Ismet, tadi yang saya rasakan state-nya lebih cenderung ke
posisinya yang lebih dominan yang saya rasakan. Nah, berbeda dengan Alveno tadi, kalau Pak Ismet lebih cenderung ke ada senyumnya begitu seperti itu. Kalau Alveno tadi kayak ada sedikit lebih cenderung ke emosi yang agak sedikit sedih begitu, mungkin yang saya rasakan seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu Bu Ratwi. Makasih Mas Fadli. Nah, berarti kita harus terkoneksi gitu ya, terkoneksi dengan orang kita kemat, begitu ya? Di feedback dulu coba apa yang saya tampilkan tadi, apakah gangguan apa enggak ininya koneksinya? Apanya? Mbak, waktu gini Mbak Uni Ratwi begini. Ketika ketika Kang Fadli tadi mencontohkan, apakah betul gayanya Pak Ismet itu waktu megang handphone seperti itu? Ya. Mungkin pas ngopi, pas senyumnya, apakah seperti itu? Gitu? Iya. Ya, wah, hati-hati, itu. Udah kena pengasihan Uni. Ya, di sini kena. Beda dengan yang tadi si Alreno, beda. Memang Alreno gayanya. Memang ini Kang Fadli kalau dia berdiri, berjalan, sambil udah mulai ngemat lebih dalam lagi bicara, gayanya akan orang yang kenal akan tahu. Kalau orang yang nggak kenal, ya nggak tahu. Iya, iya. Nanti terakhir kita minta beliau ngemat seseorang yang semua orang kenal. Jadi, ini kalau di dalam stand up kan mirip yang namanya impersonate ya. Seperti itu ya, Kang. Tapi lebih dalam ya impersonate-nya. Iya. Oke. Okay. Oh, begitu ya. Makasih ya. Makasih, Mas Fadli. Makasih, Pak De. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Ya. Waktu sudah lebih dari 17 menit. Tapi coba tanya teman-teman lanjut atau tidak. Kalau lanjut kita lanjut karena ada satu pertanyaan yang ini juga kayaknya menarik juga. Pertanyaan dari Gus Hadi. Dulu saya belajar setruman dan juga bisa mengisi setruman ke orang lain. Nah, kita buka aja biar ngomong sekalian dah, biar yang lain tahu. Gus Hadi. Ya. Silakan Gus Hadi. Karena beliau ini juga tukang rukyah ini. Dulunya pakar rukyah ya kan, tukang nyetrum. Nah, silakan. Assalamualaikum Mas Fadli. Ah, itu dia. Dan Pak Di. Pak Suwadi. Pak Ustaz. Alhamdulillah saya asal Nganjuk cuma menetap di Kalimantan Barat di Pontianak. Baik, siap. Saya mau bertanya nih Mas Fadli. Jadi apakah ini kurang lebih dengan seperti setruman atau karomahan gitu. Dan dulu kan saya kebetulan karena memang waktu dari di Jawa dulu di pesantren memang biasa ngisi ke santri-santri itu seperti setruman misalkan. Itu misalkan yang orang kita tidak tahu, pengen tahu jurusnya apa misalkan, gerakannya PSAT misalkan, atau gerakannya Pakar Nusa, yang kita sendiri belum tahu. Itu ketika kita setruman kan akhirnya bisa tahu, bisa bergerak seperti persis seperti itu. Atau kita ingin mencontohkan, saya ingin seperti monyet. Ya. Akhirnya saya benar-benar bisa manjat, bisa loncat setinggi mungkin, atau bisa langsung loncat ke atap rumah. Ya seperti gerakan benar-benar gerakan monyet seperti itu. Apakah kurang lebih seperti itu? Terima kasih. Baik. Baik. Pada dasarnya ada kemiripan, Pak. Ada kemiripan. Kedua-duanya sama-sama mengeksplor trans, kondisi hipnosis begitu. Nah, ngemat yang saya kembangkan sendiri tentunya sudah berbeda dengan ngemat yang dipelajari secara tradisional, ngemat atau ngamat yang dipelajari secara tradisional. Sedangkan yang saya kembangkan ini lebih cenderung pendekatannya lebih ke modern, artinya tanpa melalui puasa. Mungkin kalau pakai sila setrum orangnya ya ada yang melalui proses puasa terlebih dahulu, ritual tertentu terlebih dahulu misalnya begitu. Ada satu kalimat-kalimat tertentu yang diucapkan begitu. Nah, di ngemat sendiri yang saya kembangkan justru saya ingin membuktikan bahwa tanpa hal-hal tersebut begitu, yang kecenderungannya orang terkadang melihatnya bahwa oh berarti itu pakai setan tuh, badan setan berbadan jin misalnya seperti itu. Saya justru mencoba untuk memperlihatkan bahwa bahkan saat saya presentasi di saat NLP conference saat di UI, saya mencoba untuk mau membawanya secara tradisionalnya saat itu. Supaya membandingkan nih, ini yang secara tradisional, ini yang saya kembangkan. Begitu. Tapi sayangnya yang secara tradisional biasanya ada sugesti-sugesti yang ditanam.
dilakukan oleh gurunya, tangan, itu yang membatasi akhir belajar tanpa guru. Artinya secara langsung, saya bisa mengeksplor seenak saya, begitu ilmu yang saya dapatkan tersebut, begitu. Sehingga tidak ada sugesti-sugesti yang membatasi saya, bahwa kamu nggak boleh kayak gini, kamu nggak boleh kayak gini, kamu harus kayak gini, misalnya seperti itu. Itu tidak ada seperti itu dulu saya. Sehingga saya eksplor bebas, begitu. Ya, nah, gini, kalau boleh saya tambahin gini Mas Fadil. Ya. Jadi saya sendiri juga seperti itu, ketika dulu masih belajar tetap pakai ritual, misalkan habis sholat baca sholawat misalkan sekian banyak kali. Nah setelah saya bisa ngisi dan lain sebagainya, itu ternyata saya pelajari bahwa untuk zikir misalnya ini ya, baca sholat harus membaca ini itu agar tujuannya agar anak ini mau sholat. Ya, ya. Nah, bagi diri saya sendiri ketika saya mau mengakses itu, saya tidak perlu baca apa-apa juga. Jadi langsung betul, yang betul. Penting saya niat pengen jadi ini, ya udah jadi aja. Betul, dan betul. Ini saya juga pernah saya pelajari sampai di Cirebon dulu, saya di Plumbon, Plumbon Cirebon. Saya belajar mendalami ini juga, struman itu. Jadi akhirnya saya memahami bahwa hal-hal seperti itu misalkan. Meskipun saya semakin paham ketika saya belajar di hipnosis dan NLP ini. Betul. Untuk mengakses itu dari dulu ketika saya udah bisa mengisi orang dan lain sebagainya, saya enggak perlu juga misalkan baca-bacanya misalkan seperti Ibnu Alwan dan lain sebagainya, enggak perlu. Saya cukup mengakses, mengingat pengen jadi apa, udah langsung jadi aja. Misalkan seperti betul, itu. Betul. Artinya nah, kan jadi saya, kita sama-sama membuktikan bahwa yang namanya ya artinya tadi seperti yang saya sampaikan, ngemat simpan dulu namanya ngemat tersebut, tapi sumber daya kemampuan begitu, resources tentang hal seperti itu memang sudah ada pada diri manusia. Kita sama-sama membuktikan bahwa tanpa melakukan ritual-ritual seperti itu tetap bisa. Artinya itu membuktikan, kita sama-sama membuktikan bahwa itu nggak ada hubungannya sama jin, begitu. Itu ya, memang murni kemampuan manusia. Betul. Begitu kan? Ya. Saya setuju banget itu Mas Wadid. Begitu Pak. Cuma kan karena kita memang untuk mengajarkan dakwah ke misalkan suatu contoh anak-anak atau itu kan memang kita harus kasih embel-embel agar anak ini bisa sholat, misalkan mau sholat akhirnya kita nanti baca sholat, baca sholawat, meskipun itu tidak ada hubungannya juga gitu. Yang saya harapkan kan seperti itu. Iya, mangga itu istihadnya Ustaz. Passwordnya sholat dulu ya, Gus Hadi. Iya, iya. Jadi sebagai sana dakwah. Iya, iya. Sunan-sunan juga ya, dulu ya. Seperti itu ya, Pak ya. Ya, insya Allah seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih Mas banyak. Ya, sama-sama. Gus Hadi, thank you. Kang Fadli, ini teman-teman minta lanjut. Oke lah, kita lanjut sampai 7 menit lagi, sampai jam 2:30. Ya, ada pertanyaan menarik lagi ini dari dua lagi. Yang satu dari Mas Heru, beliau adalah anggota Polri di situ. Saya buka aja deh, saya buka aja. Mas Heru langsung tanya aja Mas. Ya. Silakan. Mas Heru, mana orangnya? Sudah di unmute atau lagi dinas? Oke, Mas Heru, nggak ada tadi yang mau nanya lagi. Saya mau nanya Mas Ilham. Silakan Mas Ilham. Mana Mas Ilham? Nanti mau bukanya. Nggak mau sekarang. Katanya mau nanya Mas Ilham. Jadi mau nanya. Halo. Itu dia, sudah. Silakan. Mau nanya. Ya, silakan Mas Ilham. Waalaikumsalam, warahmatullah. Yang Mas Fadli mau nanya mengenai teman ini, apakah sama seperti ketika dihipnotis, mereka dihipnotis untuk supaya menjadi idolanya? Apakah seperti itu? Apakah contohnya? Ya, oke. Ya seperti yang saya sampaikan bahwa dalam proses ngemat ini yang salah satu yang penting adalah ada suatu proses pembuktian bahwa apa yang saya akses ini benar atau tidak, itu yang poin yang penting sebetulnya, begitu. Jadi ketika orang dihipnosis kemudian jadi sosok idola tertentu, apakah informasinya benar terakses,
ya bisa iya, bisa tidak juga, begitu, karena memungkinkan ya tadi informasi yang memang ada pada dirinya memungkinkan, begitu. Ya perlu ada proses pembuktian, ya kan, perlu, seperti yang saya lakukan kepada Bu Ratwi tadi, begitu, bahwa benar nggak, begitu, yang kita akses itu benar tertampil atau tidak, begitu, benar sesuatu yang memang dari luar diri kita atau itu dari internal diri kita sendiri. Dalam proses ngemak, kita belajar seperti itu, kita tahu bahwa dalam proses ngemak itu kita seperti seolah punya ruangan yang tahu bahwa ruangan ini itu ada masuk informasi baru atau tidak. Kalau kayak hard disk, kalau kayak folder, kita tahu folder di dalam diri kita ketika kita copy, mengakses satu informasi, kita ngedownload, si informasi filenya itu udah terunduh atau tidak. Di folder itu ada apa enggak. Di dalam ngemak kita bisa memahami, mengetahui mana yang itu file yang memang sudah ada di hard disk kita atau itu yang baru kita akses. Begitu. Jadi dalam konteks di hipnosis, ya dalam hal untuk misalnya untuk hiburan, misalnya orang di hipnosis kemudian menjadi sosok tertentu, ya bisa saja, bisa, maksudnya bisa tanpa disadari itu sudah melakukan ngemat, bisa saja, begitu, bisa saja itu sudah melakukan ngemat, begitu, bisa jadi dia belum pernah tahu orangnya, kemudian dia bisa menampilkan, karena pada dasarnya itu filosofinya, everything is connected, karena pada dasarnya semuanya saling keterhubungan. Begitu. Mau belajar ngemat, nggak belajar ngemat, hukum itu ada. Begitu. Hukum kita itu semua saling keterhubungan ada. Sama halnya kita punya handphone ya, begitu. Semuanya sudah saling terkoneksi ketika kita punya handphone. Kita ada SIM card-nya di situ, game sudah terkoneksi. Nah, ngemat ini kita tahu cara dialing, tahu cara kita itu telepon ke seseorang, tahu cara kita itu menggunakan internetnya, mengaksesnya, mengunduhnya, bagaimana berkomunikasi, bagaimana kita mengupload informasi, file, begitu. Ngemat itu seperti itu. Tapi dasarnya semuanya sudah pada tahu, kita itu semua saling keterhubungan. Kita punya perangkat-perangkat itu. Perangkat bisa nelpon, perangkat bisa mengunduh informasi, begitu. Dengan smartphone kita. Nah, kita itu teknologi super canggih. Yang begitu. Penting ada kuotanya yang penting, Kang, ya? Gitu, Mas Ilham. Tadi ini yang mau nanya, Komandan Heru. Yang sekarang udah terkoneksi, ya. Silakan Mas Heru. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tar. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heru, ya. Ini saya dari Sumbawa, yang kemarin kita chat lewat Telegram, Mas Tar. Oh iya, sempat komunikasi kita ya? Saya. Izin, ya. Mas Tar. Ini kalau dari pembahasan tadi, mungkin kalau ngemat ini, apa sama dengan telepati? Yang kedua, untuk ngemat itu apa bisa dijalankan kalau misalkan ada suatu perkara di dunia kepolisian, misalkan mengungkap satu kasus itu. Mohon pencerahannya, Master. Terima kasih, Master. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Heru. Jadi, tadi pertanyaannya ada apakah di kasus untuk mencari kasus, kemudian telepati tadi ya, telepati. Jadi begini, ngemat ini juga berdasarkan pengalaman saya mengajarkan ngemat, begitu, memang ada sedikit berpengaruh, ya cukup berpengaruh lah ya, begitu, dengan modalitas seseorang. Itu ke arah sana dulu ya, sebelum saya ngejawab tentang telepati. Jadi orang yang belajar ngemat itu, nanti hubungannya juga dengan kasus juga. Kalau orang yang kecenderungannya visual, beberapa orang yang belajar kepada saya dan dia cenderung dominan visual, ketika ngemat itu, orang yang diematnya itu kelihatan gambarannya. Jadi ketika saya ngetes, biasanya kalau yang private ke saya ngetes nih, sudah saya ajarkan teknik ngematnya, kemudian saya tes. Coba ngemat si X gitu misalnya. Misalnya Pak Hari gitu. Pak Hari, kan orang ini nggak tahu Pak Hari itu siapa, begitu, seperti apa orangnya. Pokoknya teman yang ada di Facebook saya sebutkan, begitu. Pak Hari, dia suruh akses. Kemudian dia, kalau yang visual, dia bisa menceritakan ciri-cirinya, potongan rambutnya seperti apa, gambarannya seperti apa, itu bisa menceritakan. Begitu. Nah, itu sama, gitu. Ketika saya lihat kan, ini kayak gini nih orangnya yang diceritakan tadi. Itu beberapa kali saya tes, begitu. Biasanya seperti itu. Dan alhamdulillah, biasanya kalau yang visual, itu bisa kelihatan. Jadi kalau berhubungan dengan kayak tadi, apakah cari orang hilang atau kasus-kasus tertentu bisa? Nah, saya pernah ada pengalaman begitu, ada seorang ibu yang meminta saya datang ke rumahnya
untuk menterapi anaknya. Ketika datang ternyata anaknya nggak ada. Kemudian saya sama ya boleh bilang yang belajar ke saya begitu, dan dia visualnya bagus. Saya tanyalah, Mas, coba liatin anak ini lagi ada di mana gitu. Pas dia coba akses, gelap Mas gitu, kata ini itu yang belajar ke saya, gelap. Maksudnya tempatnya gelap gitu. Si ibu ini, oh kayaknya dia di atas nih gitu. Beneran ketika dicari ternyata dia lagi ada di loteng atas yang gelap gitu, lagi sembunyi kayak gitu seperti itu. Nah, yang visual itu memungkinkan seperti halnya remote viewing, bisa melihat, memungkinkan begitu. Nah, kalau auditory bisa lebih cenderung ke suara, memungkinkan untuk beberapa yang belajar ke saya yang dia seneng nyanyi begitu, cenderung auditory biasanya cenderung seneng nyanyi, dia bisa menirukan cara bagaimana seseorang bernyanyi itu, gimana cara memproduksi suaranya seperti apa gitu, kehasannya seperti apa, itu akan lebih mudah begitu. Nah, kalau kinestetik itu lebih cenderung ke gerak. Nah, telepati itu kan komunikasi begitu, memungkinkan dasarnya menggunakan ngemat terkoneksi, memungkinkan untuk saling komunikasi, memungkinkan, tapi bukan ngemat itu bukan telepati, tapi memungkinkan untuk dikembangkan ke arah situ begitu. Artinya di tahapan awal ngemat itu kita mengakses, di tahapan selanjutnya ngemat itu kita memungkinkan untuk melakukan intervensi begitu, dan tahapan selanjutnya kita memungkinkan untuk berkomunikasi, itu pengembangannya. Nah, lanjut lagi pada kasus-kasus tadi begitu. Nah, pada kasus-kasus tertentu biasanya saya ngemat itu seperti melakukan reka ulang, Pak. Pada kasus-kasus tertentu saya melakukan reka ulang. Jadi misalnya kehilangan, contoh saya pernah menangin kasus di Padang, ada kasus pencurian uang begitu. Karena saya juga mengembangkan hipnoforensik juga, saya mengaplikasikan hipnosis untuk untuk investigasi juga. Nah, awalnya diundang saya lebih cenderung ke hipnoforensik, orangnya mau dihipnosis, karyawan-karyawannya itu dihipnosis supaya nanti ketahuan siapa yang mencuri. Nah, di situ itu sudah pada curiga kepada satu orang, ada nih yang dicurigain ini gitu, udah tanya ke orang pinter juga yang dicurigain ini. Dari awal saya jadinya mengarahnya ke sana, ketika dihipnosis itu, nghipnosis gitu, seperti itu, mengarahnya ke ada satu tersangka itu gitu. Ternyata ketika dieksplor dengan hipnosis enggak valid datanya, karena ada teknik hipnosis juga yang kita hipnosis orang yang sangat sugestif begitu dengan kita, kemudian dihipnosis, kemudian kita ajak ke saat pengalaman itu terjadi, kejadian itu terjadi, suruh ngelihat apa yang terjadi begitu. Saya coba cross check datanya, ternyata kurang valid begitu. Akhirnya saya melakukan menggunakan ngemat. Kalau pakai ngemat, saya melakukan seolah kayak reka ulang. Jadi saya menampilkan gerak-gerik orang yang nyurinya. Si ownernya ngelihat sendiri di situ itu gerak-gerik orang yang ngambil uangnya itu seperti apa, cara ngambilnya seperti apa, itu bisa kelihatan dengan ngemat, bisa ditampilkan karena dengan seperti melakukan reka ulang. Ketika memperlihatkan gerak-geriknya, si ownernya sudah tahu bahwa oh ini si ini gitu. Justru bukan orang yang selama ini dijadikan tersangka di sini, ternyata yang mencurinya udah pergi, sudah keluar dari tempat kerja setelah beberapa waktu setelah kejadian begitu. Dan memang ketika ditelusuri, oh yes, itu ternyata iya, dia setelah keluar dari ini dia ngebangun ini gitu, seperti itu. Nah, dengan ngemat itu bisa seperti itu. Kalau untuk kinestetik memungkinkan untuk menampilkan gerak-geriknya, jika visual memungkinkan untuk kayak remote viewing begitu, Pak Heru. Kurang lebih seperti itu, Pak Heru. Oke, terima kasih, Master. Tinggal caranya saja saya belajar ngemat lebih dalam lagi. Mungkin Pak Ari bisa untuk ngemat kedua kalinya. Gitu. Ya. Terima kasih, Master. Sama-sama, Pak Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Kang Fadi, Mas Heru. Wah, luar biasa. Ini udah lewat lagi 5 menit dari yang kita janjikan. Baik, mohon maaf teman-teman yang belum sempat bertanya dan belum sempat dijawab. Masih banyak pertanyaan Kang Fadli, mungkin nanti kita bikin batch 2 deh. Tapi kita harus menghargai waktunya Kang Fadli juga. Last challenge Kang Fadli yang tadi saya bilang. Ya. Teman-teman di sini rata-rata adalah member dari PKHI. Mm-hmm. Nah, Kang Fadli kenal ketua PKHI nggak? Ketua PKHI? Secara personal kenal nggak? Pak Afifi? Secara personal kenal nggak? Bertemu langsung belum. Oke. Okay. Nah, challenge ya.
Nama ya. Aslinya beliau Toha Afifi. Silahkan Afifi. Diemat, kemudian tampilkan lagi ngajar. Ya, 2 menit aja. Teman-teman akan mengatakan iya atau tidak. Ya. Oke. Okay. Saya coba gerak-geriknya dulu ya. Iya, karena kalau auditori perlu lebih ini lagi. Ya, auditori itu lebih ke suara. Ya. Lebih ke gerak terlebih dahulu. Toha Afifi ya, Pak. Toha Afifi ya. Iya. Pak Toha Afifi. Iya, betul-betul. Oke, pertama itu. Kemudian coba saya akses lagi. Kasan yang lain coba. Yang kedua, Pak Toha Vivi. Ya, mungkin lagi self-hypnosis yang kedua. Yang ketiga, satu lagi, Pak Toha Afifi. Oke, kurang lebih seperti itu, Pak. Kalau semangatnya saya rasakan luar biasa memang semangatnya Pak Afifi. Saya unmute all biar mereka ngasih saya unmute all tuh, teman-teman. Ya. Mantap, Pak Fadli. Kurang lebih seperti itu. Jadi, memang seperti itu. Kalau di angka 0 sampai 10 ini saya angkanya 11 ya. 11. Oke, mohon maaf, saya mute all lagi supaya terakhir dari Kang Fadli. Baik, Kang Fadli, thank you banget. Ini sangat sangat bermakna. Sebelum ke closing statement, sebagai rasa terima kasih kami semua Kang Fadli, saya ada kenang-kenangan, bukan apa-apa, hanya kenang-kenangan. Hanya buku setebal 500 halaman, jadi Kang Fadli udah ahli banget, tapi kenang-kenangan dari Cafe Terapi Winakarya nanti kita kirimkan, semoga ada manfaatnya ke sana. Dan silahkan closing statement dari Kang Fadli, monggo. Tata, masih di mute, benar, Tata. Bisa buka sendiri kok sebenarnya. Tata, Kang. Tata. Teman-teman tolong dibuka dulu Kang mute-nya. Ya, buka dulu. Unmute ya. Ya, udah silakan. Oke. Statement. Baik, terima kasih Pak Ari dan terima kasih kepada semuanya yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Dan tentunya ini bukan satu kebetulan saya bisa dapat bersilaturahmi di ruang ini gitu secara virtual di waktu ini dan banyak hal tentunya potensi bawah sadar kita yang kita miliki sebetulnya itu sebagian kecil saja. Apa yang saya tampilkan itu Masya Allah itu sebagian kecil saja yang Allah berikan kepada kita menjadi tanda kutip senjata kita, bekal kita dalam beribadah di dalam kehidupan ini.
artinya untuk kita beribadah di dalam kehidupan. Nah, tentunya dengan kita terus mengeksplor, kita akan semakin mendekatkan kita kepada kefitrahan kita, bahwa kita itu secara fitrah itu luar biasa. Jangan mau dipropaganda bahwa kalau kita mau hebat itu harus pakai bantuan jin, harus berafiliasi dengan jin. Itu bisa jadi adalah propaganda yang mengerdilkan manusia itu sendiri yang punya kemampuan luar biasa. Manusia adalah teknologi super canggih yang Allah ciptakan, gitu. Jika kita bicarakan teknologi, gitu. Nah, sehingga saya sih hanya menyampaikan saja bahwa ini adalah kesempatan kita untuk terus mengeksplor. Ada banyak sekali potensi yang ada di dalam diri kita. Seperti halnya Ngemat ini masih open source, masih terus bisa dikembangkan, gitu. Sehingga jika ya berminat untuk mempelajari dan mengeksplornya, tentunya insya Allah saya bisa membantu untuk memberdayakan. Kapan kelas, Kak? Lihat tulisan di bawah ini, kapan kelasnya gitu? Enggak ada ya? Kalau TV kan ada, kalau TV kan ada di bawah ini. Kapan kelas ada silakan enggak apa? Iklan di sini enggak masalah. Bisa. Nanti silakan, bisa difasilitasi sama Pak Hari juga. Oh ya, siap. Kalau gitu bisa. Ini via online ya. Bisa enggak kita bikin? Insya Allah bisa, Pak. Bisa. Oh, oke. Okay. Ya sudah. Kan ya. Kang Fadli juga ada dalam grup belajar NLP. Nanti kita bicarakan ya. Kapan kita buatkan kelas ya. Ngemat untuk Kang Fadli khusus teman-teman. Insya Allah ada spesial lah untuk semuanya. Siap. Karena insya Allah selain itu kita sama-sama lah di dunia pemberdayaan ini ya Pak Hari ya. Bukan hanya sekedar tadi ya ada sesuatu yang kita dapatkan. Yaitu atau sesuatu yang lebih memuaskan kita adalah kita membantu banyak orang untuk kembali kepada kefitrahannya di mana ya, orang betul. Adalah ya artinya sesuatu yang luar biasa begitu yang betul. Allah ciptakan begitu. Makanya jadi, kan dari awal saya bilang kita seperti Avenger bergabung bersama-sama untuk kemaslahatan bersama. Kalau Superman itu sakti sendirian mati dia. Insya Allah. Gitu Kang Fadli, thank you banget ya. Teman-teman, semuanya. Terima kasih untuk waktunya. Yang jelas nanti Kang Fadli bisa ditanya lagi dalam grup NLP, nanti di situ juga ya. Akan bisa nanya langsung boleh, kalau saya mah aman-aman saja. Setelah ini saya unmute all, silahkan ngobrol-ngobrol sampai kapan ya monggo, mungkin kalau ada yang masih mau nanya silahkan, karena kita masih untuk sholat asar masih sampai nanti. Ya. Begitu dari kami, terima kasih. Kang Hedi yang dapat tadi ya Kang Hedi. Mana Kang Hedi? Ya, siap. Yang dapat hadiah? Yang dapat hadiah hari ini adalah yang tadi ya? Yang di grup tadi, grup. Oke, sebentar, Pak. Yang beruntung, jreng. Oke. Yang beruntung hari ini adalah seorang wanita yang mempunyai huruf vokal A dan I, keren banget, dari daerah Sumatera, Ibu Ratwi. Congratulations Ibu Ratwi, dapat voucher senilai 1 juta ya Pak Hari ya? Ya, 1 juta. 1 juta. Ada tiga. Yang kedua adalah seorang yang suaranya mantap banget tadi, suaranya keren banget, khas banget, dan dia adalah ahli di bidang pervolian, mengantarkan anak-anak buahnya ke tingkat voli. Bapak Ihwanuddin. Selamat Pak Ihwanuddin, yeay Pak Ihwanuddin. Dan satu lagi adalah yang huruf awalnya, huruf depannya S. Siapa lagi ya kalau bukan Bapak Suhadi. Jadi selamat buat Ibu Ratwi, Bapak Ihwanuddin, dan Pak Suhadi yang telah mendapatkan voucher senilai 1 juta rupiah. Pak Hari Dewanto. Oke, thank you Kang, dan teman-teman, sahabat Wina, sahabat Kafe Terapi, Kang Fadli, terima kasih untuk semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau mau ngobrol bersama kami.